Toario Tejo dan juga Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Kehadiran Taufik Hidayat dalam jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan menjadi sokongan semangat baru bagi pemerintah untuk menggenjot prestasi skuad merah putih di kancah dunia. Dengan resmi dilantiknya peraih medali emas bulu tangkis di Olimpiade Athena 2004 itu, maka Menpora Dito Aryo Tejo bisa bekerja lebih masif dan terukur untuk mempersiapkan atlet-atlet Indonesia. Saat ditemui di gedung Kemenpora di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 22 Oktober, Menpora Dito menilai kehadiran Taufik sebagai wamen akan meningkatkan sorotan masyarakat terhadap kinerja lembaga yang ia pimpin. Dito berharap kerjasamanya dengan Taufik Hidayat bisa memberikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia di bidang olahraga. Kemenpora diberikan wamen, apalagi wamen yang ketokohannya ini sangat menginspirasi generasi muda. Kita kalau lihat video Mas Taufik ini ngemes itu geter rasanya. Jadi kami berharap dengan adanya Mas Wamen ini, bagaimana kita berdua bisa benar-benar menjaga baik untuk kepemudaan dan olahraga. Sebelum diamanahi menjadi Wakil Menpora, Taufik Hidayat juga pernah aktif di kementerian tersebut dengan mengemban tugas sebagai anggota Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau Satlak Prima dan Stafsus Kemenpora pada 2017 hingga 2018. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.